Check the mic and make sure it sound right, boy. Sound right, boys. Halo guys, kembali lagi di channel aku, si Made Traveling. Kali ini aku terdampar di salah satu Anjay. Hotel bintang 3, harganya murah, 300 ribuan di Jalan Raya Kuta Bali. Nama hotelnya adalah Radana Hotel Kuta. Jadi hotel ini berdesain sangat memiliki tematik ya. Hotelnya dibilang sederhana, tetapi dari dalam hotelnya itu terdapat ornamen-ornamen seperti mereka menampilkan banyak figure action di sudut-sudut koridor dari hotel ini. Kemudian menampilkan beberapa kesenian dari Nusantara Indonesia itu. Kemudian banyak sekali sofa atau bangku yang disediakan di koridor-koridor. Jadi ketika kita berjalan, teman-tamu bisa di sini bisa bersantai untuk duduk. Dan fasilitas di sini juga dibilang cukup lumayan guys ya. Jadi dari tampilan depan itu kita disediakan ruang untuk nunggu indoor dan outdoor. Jadi di lobbynya mereka itu kita bisa tunggu di luar untuk orang-orang yang ingin melakukan aktivitas menikmati udara ataupun yang merokok. Kemudian di dalam itu disediakan juga tempat duduk yang satu ruangan dengan restoran mereka, dan untuk reception menjadi satu di ruangan tertutup dengan ruangan AC. Jadi cukup nyaman banget ketika kita baru mau check-in, walaupun tidak luas ya. Dan di sana juga ditampilkan banyak sekali kursi-kursi antik berbahan kayu dengan warna-warni yang menciri khas otentik dari Nusantara Indonesia. Jadi Hotel Radana ini rasanya ya memiliki tematik untuk memperkenalkan apa yang ada di Indonesia melalui hotel mereka. Kemudian kita masuk ke dalam, itu di sini disediakan fasilitas tempat parkir kendaraan, motor maupun mobil. Jadi dari bawah kita bisa langsung memiliki akses langsung ke ruang lobinya. Dan di sini juga ada disediakan pool, kolam renangnya tuh ada di bagian belakang, jadi tersendiri, sangat private sekali.
Di sana juga disediakan ruang ganti, guys. Jadi sangat bagus banget ya, hotel bintang 3, tapi mereka memiliki area pool dan ruang ganti sekaligus. Sangat privasi sekali. Dan aku sangat suka juga dengan fasilitas tersebut. Kemudian koridor-koridor yang ditampilkan di sini juga bersih dan sangat rapi, sangat nyaman. Ada lift atau elevator yang bisa kita gunakan jika kita stay di lantai 2, 3 ataupun 4 ya. Dan kebetulan ini kamar yang aku stay hari ini. Ini tipe studio dengan temanya itu alam ya. Jadi jika teman-teman ingin melihat detail dari kamar ini, kalian bisa lihat review aku yang ini. Oke teman-teman, apa kabar? Kali ini aku berada di hotel ini ya, Radana Hotel Kuta ya, yang berada di Jalan Raya Kuta. Dan penampilan kamarnya itu seperti ini guys, penuh dengan tema dan pernak-pernik ya, sangat wallpapernya bagus juga untuk menampilkan keceriaan di kamar. Luas kamarnya tidak begitu besar ya, mungkin sekitar 25 meter persegi ya. Ada tempat tidur langsung, kemudian ada telepon, terus ada lukisan di sana. Jadi setiap kamar ini memiliki temanya masing-masing. Yang ini saya anggap tema alam ya. Terus kita dapatkan bantal dengan extra pillow, bantal sofa 2. Kemudian ini di sampingnya, di depannya langsung dihadapan dengan meja televisi. Di sini disediakan juga amenities kettle listrik, mug sama kopi gula. Dan ini ada yang namanya safety box. Dan di sini juga disediakan yang namanya minibar guys, dan meja kerja untuk kita bekerja. Kemudian di belakang TV ada namanya bathroom. Bathroomnya lumayan luas, ada ruang showernya di sana, toilet bowl dan tempat untuk cermin sama wash basin. Amenitiesnya kita lihat di sini, amenitiesnya juga bagus. Ada dental, cotton bud sama shower cap disediakan. Yang ini sepertinya sabun ya. Oke, kemudian di bawah ada handuk sudah disediakan. Kamarnya, kamar mandinya bersih guys. Oke, tampilannya sangat sederhana, tidak begitu luas tapi sangat nyaman di Hotel Radana Kuta. Oke guys, bagaimana hotel murah yang ada di Jalan Raya Kuta ini, Radana Hotel Kuta. Ini bisa kalian pesan melalui online ataupun telepon langsung ke hotelnya atau melalui IG mereka, Instagram mereka, dengan harga yang cukup masuk akal di kantong guys ya. Jadi pemilihan hotel ini, nilai plusnya adalah memiliki lokasi yang sangat bagus, pinggir jalan, kemudian akses menuju bandara juga sangat dekat, menuju Kuta juga sangat dekat, dan memiliki fasilitas parkir. Kemudian ruang-ruangnya sangat nyaman, dan apalagi ya, dan tentu saja harganya ya, harganya masih masuk di kantong kita. Oke teman-teman, sekian dulu review aku mengenai hotel yang ada di Bali. Dan jika kalian suka dengan video ini, please subscribe channelnya, hidupkan loncengnya dan kasih komen ya. Jadi jika kalian ingin bertanya atau ingin mengetahui tentang situasi yang ada di daerah Kuta, mungkin aku bisa juga menjawabnya. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye-bye.
Thank you.